الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dapat menyambung lagi bacaan kitab kita pada bab yang ke-32 bab majaa fittikhaz saifin min khashabin fil fitnah. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan mengambil pedang daripada kayu dalam fitnah. Kita akan baca dua hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi pesan bila berlaku perselisihan sesama umat Islam, bila berlaku peperangan di antara sesama Islam, Nabi kata tukarkan pedang. Tukarkan pedang daripada pedang besi, pedang-pedang tembaga dan sebagainya kepada pedang kayu. Maksud pedang kayu ni pedang yang tak boleh bunuh orang, pedang yang tak boleh melukakan orang. Baik, kita tengok hadisnya. عن عديسة بنت أهبان بن صفي الغفاري رضي الله عنه قالت جاء علي بن أبي طالب إلى أبي فدعه إلى الخروج معه فقال له أبي إن خليلي وابن عمك عهد إلي إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من خشب فقد اتخذته فإن شئت خرجت به معك قالت فتركه. Daripada Udaisah binti Uhban bin Safi Al-Ghifari radhiyallahu anhu, katanya telah datang Ali bin Abi Talib kepada bapakku, maka diajaknya akan dia kepadanya keluar bersama dengan Sayyidina Ali, maka berkatalah baginya akan bapakku bahwasanya kekasihku yakni Nabi Muhammad dan anak bapa saudaramu memberi janji kepadaku apabila berselisih orang-orang bahawa aku ambil pedang daripada kayu, maka sesungguhnya telah aku ambil akan dia, maka jika engkau kehendak keluar aku dengan dia berserta kamu, maka ditinggalkannya akan dia. Hadis hasan lagi gharib. Ini satu hadis. Dan hadis yang kedua, an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil fitnah kassiru fiha qasiyakum wa qatti'u fiha awtarakum wazamu fiha ajwafa buyutikum wa kunu kabni Adam. Daripada Abi Musa radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda Rasulullah pada fitnah, patahkan kamu padanya akan panah-panah kamu dan kerak-kerakkan padanya akan tali-tali busar kamu, dan lazimkan kamu berada di dalam rumah-rumah kamu, dan kalau boleh kamu jadi seperti mana anak Adam yang bernama Habil yang tidak sanggup berbunuh sesama orang Islam. Baik, ini dua hadis, satu hadis hasan gharib dan satu lagi hadis sahih. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, sebelum Nabi kita wafat telah dikhabarkannya pada setengah sahabatnya akan hal yang berlaku selepas wafat Rasulullah. Setengah daripadanya ialah perselisihan yang besar antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain-lainnya. Maka perselisihan mereka itu membawa sampai berbunuh-bunuhan dan berperang-perangan, bermati-mati sama-sama muslimin beberapa banyak. Yang ini kita baca banyak kali dah tentang peristiwa yang berlaku selepas Rasulullah wafat. Rasulullah kata sebelum selepas Rasulullah wafat akan berlaku pergaduhan yang membawa kepada peperangan sesama Islam yang mengorbankan puluhan ribu umat Islam kerana berpecahnya umat Islam selepas kematian Rasulullah. Maka sebelum Nabi wafat, Nabi bagi tahu kepada sahabat apa yang nak buat kalau berlakunya peperangan yang melibatkan sesama Islam. Apa nak buat apabila berlakunya perselisihan di antara umat Islam. Maka pada masa Nabi memberitahu kepada setengah-setengah sahabatnya yang demikian itu, maka Nabi memberi pesan
apabila berlaku perselisihan itu, eloklah jangan sahabat-sahabat memasukkinya. Dan jangan campur, jangan masuk campur berperang sama-sama Islam. Dan boleh dibinasakan senjata daripada pedang dan lain-lainnya, supaya lepas diri daripada termasuk dalam perselisihan itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita melihat kepada sejarah daripada awal Islam, Rasulullah berjaya mendamaikan umat-umat Islam daripada Aus dan Khazraj. Tak bergaduh dah. Asalnya Aus dan Khazraj ni tiap-tiap hari dan masa bergaduh. Islam perdamaikan, Rasulullah perdamaikan, sehinggalah Rasulullah menukarkan nama mereka menjadi Ansar, yang membantu di antara satu sama lain. Tak bergaduh lah, duduk di Madinah elok lah. Rasulullah pun wafat. Selepas Rasulullah wafat, maka berlakulah murtad beramai-ramai. Kemudian berlakulah pembunuhan kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan sebagainya. Dan bermula daripada zaman itulah, tidak berhenti-henti lagi berperang umat-umat Islam, sesama umat Islam. Sama ada peperangan yang melibatkan pertumpahan darah, ataupun peperangan yang melibatkan ideologi pahaman, sama ada pahaman mazhab, ataupun pahaman yang melibatkan tarekah, ataupun ideologi sekarang ini yang melibatkan bidang politik. Umat Islam tidak lagi bersatu. Kadang-kadang ideologi mazhab mengakibatkan bergaduh antara mazhab Syiah dengan mazhab Sunni. Kawan ni bom masjid orang ni, orang sana pula pi bom masjid orang sana, bergaduh sama-sama Islam hanya kerana perbezaan mazhab. Ada perbezaan tarekat, perbezaan perjalanan pengamalan Islam, tarekat pun membawa kepada perpecahan. Kawan ni kata kapi, kawan ni kata tarekat ni kapi, akhirnya halai darah. Maksudnya dah anggap kapi di antara satu sama lain. Kemudian perbezaan yang melibatkan ideologi politik, yang mana ideologi politik ini juga membawa kepada pertumpahan darah, membawa kepada pembunuhan di antara sesama umat Islam. Sampai saat ini, di mana-mana juga di negara umat Islam di dalam dunia ini. Maka Nabi yang dengan ilham daripada Allah, dengan lisan lidah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pesan kepada kita, bila berlaku perselisihan-perselisihan yang saya sebutkan tadi, perselisihan kerana nak melantik pemimpin bergaduh, kerana nak lantik jadi khalifah aja bergaduh, orang khalifah belah sini membunuh orang khalifah belah sana, orang belah sana balas pula untuk khalifah belah sini, ataupun perselisihan kerana mazhab atau tarekat, ataupun saya katakan tadi kerana ideologi politik. Nabi cerita kepada kita apa nak buat, apa yang tindakan kita bila berlaku perselisihan itu. Inilah yang dikatakan Islam, satu pakej yang lengkap. Mana ada satu perkara yang bila berlaku pada manusia di dalam Islam tidak ada jalan penyelesaian? Mesti ada jalan penyelesaian. Kita mesti ada jawapan setiap soalan, setiap masalah mesti ada jalan penyelesaian. Tuan-tuan nak soal bab apa yang Islam tidak boleh bagi jawapan? Tuan-tuan bertanya tentang apa? Mesti Islam ada jawapan. Mesti kemuncaknya, kesudahannya, Islam akan menjadi penjawab kepada setiap apa yang diperselisihkan. Cuma masalahnya sekarang, umat Islam sendiri tidak meyakini tentang hal ehwal berkaitan dengan Islam. Malah kadang-kadang orang barat, orang kafir lebih yakin dengan pendekatan Islam daripada umat Islam sendiri. Umat Islam sudah ada kitab, sudah ada hadis, tapi dia tetap tidak mahu berpegang kepada kitab dan hadis. Tetapi berbeza dengan masyarakat-masyarakat lain. Mereka akhirnya mereka kembali kata Islam yang terbaik. Bila sebut tentang ekonomi global, mereka mengatakan bahawa ekonomi Islam adalah ekonomi yang paling imun, yang mempunyai immunity daripada spekulator dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa Islam itu dah ada. Cuma masalah dia sekarang, Islam itu tidak ditonjolkan. Malah Islam itu lebih ditonjolkan daripada keganasan. Islam lebih dilihat daripada sudut keganasan, daripada sudut perpecahan. Islam ditonjolkan daripada sudut kemiskinan dan sebagainya. Akhirnya orang tidak minat kepada Islam. Orang condemn umat Islam.
sedangkan Islam belah pun lengkap melengkapi, termasuklah dalam keadaan bercampur berperang sesama umat Islam. Ada jawapan dia. Umat Islam tuan-tuan, dia suka, orang kita ni dia suka tengok daripada satu sudut zahir, dia tidak melihat daripada sudut dalaman, sedangkan Islam melihat daripada dua-dua sudut, daripada sudut dalaman dan sudut zahir luaran. Saya baru ni ceramah di Perlis. Saya forum hari Sabtu di Bukit Gantang. Saya makan dengan Tok Ketua Kampung ni, orang petani Batu Kurau, orang Bukit Gantang, Balin, Lenggung. Ni jenis cakap Batu Kurau petani. Dia kata, "Ustaz, kami ni orang kampung, kami ni ustaz oh, baru kena demang cikungunya." Bahasa orang Batu Kurau petani ni, demam tu demang. Kalau Kelantan demang, demo demang. Kami kena demang cikungunya ustaz. Lepas tu saya tak jadi suap nasi, letak balik nasi. Demam cikungunya ni macam mana saya katanya? Oh, lenguh ustaz, oh, dia takak sendiri. Dia takak sendiri nak bakik tak boleh ustaz. Kita tengah semayam diri tu, dia mari lembek lutut, duduk teruk. Tak boleh bakik, dia kata. Ramai yang kena tu lagi. Oh, kalau nak kira mati ustaz, oh, kalau kata demam ni boleh mati, 90% kampung ni mati semua ustaz, oh. Satu kampung kena demam cikungunya ni. Tu dia Bukit Gantang lah, dia lepas Pulau Pinang, dia main Sungai Petani lah ni. Sungai Lalang, Baling, Sungai Petani. Pakak duk kena demam cikungunya ni. Dulu dekat Seri Meriba, Tanjung Malim. Jadi tuan-tuan, yang mana tu takut dengan demam cikungunya ni, Nabi dah pesan, baca doa apa? A'udzu bikalimatin lahittam min kulli syaitanin waham wa min kulli ainin lam. Tiap-tiap kali lepas sembahyang, tiap-tiap kali nak tidur. Ini doa yang Nabi ajar supaya selamat daripada wabak-wabak. Lagi sekali saya baca, a'udzu bikalimatin lahittam. Baik, ikut saya baca. A'udzu bikalimatillahi at-tamma min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Oh, tu boleh ikut tu, hafal lah tu. InsyaAllah. Jadi saya habis forum semua, saya habis forum pukul 11.40. Habis pukul 12 suku saya pun penterah pergi Perlis. Satu suku saya sampai di tempat rehat gurun di Kedah. Satu setengah tu saya nak pergi bilik air. Baru bangkit tidur lah kereta ni, duduk mamai lagi ni. Pergi ke tandas di gurun tu. Saya pun masuk dalam tandas. Masuk-masuk ada satu perempuan dalam tandas. Terkejut beruk saya. Bukan kata beruk lah, kingkong lah. Terkejut beruk saya. Allah, silap saya kata. Tandas perempuan pula, mamai dah. Saya pun keluar balik, keluar nak cari, tengok tandas yang depan saya nak masuk tu gambar perempuan. Saya kata, yang ni lah tandas lelaki, betul je lah. Yang tu tandas perempuan. Saya pun masuk balik, saya tengok dia. Dia pun tengok saya. Rupa-rupanya pondan. Saya tengok dia kot belakang. Dia pegang beg tangan, duk tunggu kawan dia, duk dalam bilik air, duk tunggu. Saya tengok belakang, memang sebiji perempuan. Bila saya masuk lagi sekali, dia tengok. Dia tengok-tengok, Allah jantan. Saya pun masuk tandas. Sebelum masuk tandas, mulut saya jahat. Saya kata, ingat perempuan. Saya kata. Saya masuk duduk senyap dalam bilik tu. Saya dengar tapak kasut dia pun berjalan depan. Dia kata apa kat saya? Duk kata korang je. Dia marah kat saya. Dia marah. Oh. Dia kata apa? Kata korang. Oh. Ni nama dia pondan. Jantan. Gatai nak jadi perempuan. Apa kita buat untuk mereka? Kita duk hentam orang murtad. Apa kita buat untuk orang murtad? Kalaulah kita ada dewan. Kalaulah kita ada berkongsi pendapat, berkongsi tenaga, semua orang umat Islam yang berbeza pahaman politik, tapi dalam debat nak menyelamatkan orang murtad, kita sekali apa salah?
Sekolah saya ni tuan-tuan, taklah besar mana. Tapi orang murtad kita tarik mai duduk di sekolah. Orang hampir murtad yang minat pada murtad, mari kita ubahkan. Dengan Quran kita ubahkan. Ada perempuan yang bila tengok saja gereja, teliuk nak masuk gereja, teliuk nak masuk Kristian. Saya tak boleh bayang tuan-tuan, satu perempuan pakai tudung hebat, tiba-tiba minat pada Kristian. Kalau setakat tak pakai tudung, tak apa lagi. Ni tudung labuh ni. 5 orang budak-budak Kelang yang minat pada Hindu, nak masuk Hindu. Siapa nak selamatkan mereka? Umat Islam asyik bergaduh politik siang malam pagi petang. Yang murtad kerja jalan. Membalik-membalik memurtadkan orang Islam jalan. Mereka peduli apa dengan pergeseran politik orang-orang Melayu. Kerja mereka tarik orang Melayu. Orang Melayu sibuk dengan politik. Mereka sibuk memurtadkan orang Melayu. Sebab tu saya katakan tadi, umat Islam politik-politik. Tapi tolong jaga Islam. Jangan kerana perbezaan pahaman politik kita jadi macam kita dah baca sekarang ini, sampai benci habis-habisan, tak suka habis-habisan. Anak-anak muda kita, apa yang kita buat? Apa salahnya kita bekerjasama tarik anak-anak muda, tarik budak-budak yang jadi pengkit, yang jadi gay, yang jadi homoseks, yang jadi lesbian ini, tarik balik kepada Islam. Tapi kerana kita mempunyai pahaman yang tak tahu pahaman apa, bila kawan ni buat kita hentam, bila kawan ni buat program kita tibai, akhirnya umat Islam tak ada siapa nak peduli pada umat Islam. Orang-orang yang terpelajar, orang-orang hebat dalam umat Islam hanya boleh cakap. Golongan-golongan yang hanya minat pada politik, tidak siapa lagi peduli pada nasib bangsa kita, ekonomi kita, keuangan kita dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, politik itu sebenarnya merupakan sebagai satu alat untuk kita bekerja, bukan sebagai segala-galanya. Yang segala-galanya ialah Islam. Nak jaga Islam, nak jaga umat Islam. Itu sebenarnya. Politik cuma menjadi sebagai satu alat untuk kita bekerja, bukan tumpuan hidup kita pada politik, yang akhirnya membawa kepada perpecahan, sehingga perbezaan warna dan sebagainya. Baik, hadis yang kita bacakan tadi ialah hadis yang hasan lagi gharib. Baik, Nabi pesan, kalau dah bergaduh dengan umat Islam, apa yang kita nak buat? Maka dengan barang yang tersebut dalam hadis ini akan datang menunjukkan pada umat Islam apabila berlaku fitnah, apakala ni maknanya apabila berlaku fitnah perselisihan pendapat. Di sini dia sebut perselisihan fikir, pendapat. Ada satu ustaz dia bertanya kat saya, "Ustaz, dalam banyak-banyak binatang dalam dunia, binatang apakah yang paling awal diciptakan?" Binatang apa? Tak tahu, dinosaur kot. Bukan dinosaur. Apa dia? Kala. Sebab tu orang sebut dahulu kala. Binatang paling awal kala jengking, dia kata. Sebab dahulu kala. Lama-lama kala dulu dia buat. Betul lah. Dia kata pula, binatang apa yang paling lambat sekali mati, Ustaz? Tak tahu. Kala juga. Ditiup sangka kala. Nampak tak tuan-tuan? Ustaz ni pun pandai. Inilah yang kata ustaz veteran dia tu. Dia fikir terlebih. Dia menggunakan betul-betul sarap sel otak dia tu. Baik. Kemudian dia kata bila berlaku perselisihan pendapat dan perselisihan kemahuan antara muslimin, Nabi pesan, bukan saya pesan ni, jangan siapa masuk beramuk di dalam dia. Saya baca ikut hadis, saya baca hadis Nabi, saya baca kitab, saya tak buat kenyataan sendiri. Jadi tuan-tuan yang dengar ceramah ni, yang beli CD dan sebagainya, yang mengikuti kuliah daripada CD, dengar betul-betul. Ni kitab kata, Nabi kata. Nabi kata, kalau berselisih 2-3 orang Islam, kamu umat Islam ramai-ramai, jangan masuk campur untuk meramuk di dalam dia. Bahkan kalau ada senjata, hendaklah dibinasakan. Dan lebih baik maulah duduk tinggal di rumah sahaja, jangan keluar-keluar.
Dah. Ini bukan saya kata ni. Ini Nabi kata ni. Saya kata saya ni tak suka demonstrasi jalanan pula. Saya kata saya tak setuju pula pergi tunjuk perasaan ramai-ramai pula. Saya bukan kata ni, Nabi kata. Terus saya campak duduk diam-diam. Cari pendekatan yang lain. Guna pendekatan yang lain. Pendekatan yang tak menumpahkan darah, pendekatan yang tak menjadikan kita susah, pendekatan yang tak menjadikan kita sakit. Pasal yang kita nak tentang tu pun Islam juga. Semayang macam kita, cuma tak apa nak ikut Islam. Cari jalan macam mana supaya mereka ni masuk ataupun ikut Islam yang sebetul-betulnya. Dan jikalau datang orang mau membunuh, kata Nabi, jangan dilawan akan mereka untuk kamu membunuh mereka pula. Sampai macam tu Nabi pesan. Dan hadis ini tuan-tuan, hadis sahih. Maka hadis yang menunjukkan jalan demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, katanya an Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil fitnah kassiru fiha qasiyakum wa qatti'u fiha awtarakum walzamu fiha ajwafa buyutikum. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak mengingati hadis Nabi, namanya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Katanya, hadis ini daripada Nabi, bahwasanya Nabi bersabda akan keadaan fitnah yang akan berlaku sesama orang Islam. Kata Nabi, apabila berlaku fitnah itu, hendaklah patahkan sekalian kamu akan segala anak-anak panah kamu. Dan supaya tiada senjata daripada panah itu yang boleh jadi alat berbunuh-bunuhan dan berperang-perangan. Yang kedua, Nabi pesan, kerakkan tali-tali busar sekalian kamu di dalam fitnah supaya tidak ada jalan yang boleh melepaskan anak-anak panah. Kemudian Nabi kata, jangan pula sekalian kamu berlekang dengan rumah kamu. Maknanya kamu stay dalam rumah kamu. Ini pesan Nabi tiga. Kalau ada anak panah, patahkan. Kalau ada tali busar, putuskan. Kalau boleh, duduk dalam rumah. Yakni, jangan keluar daripada dalam rumah pada masanya. Supaya tiada kamu lihat orang-orang dalam fitnah. Dan supaya kamu tidak jumpa dengan mereka. Dan tiada kamu tahu akan halnya. Supaya kamu tak ambil bicara. Yakni, tak usahlah kamu masuk sama kira bicara mereka itu. Akhirnya tak jadi kan? Kalau dua tiga orang nak bergaduh, nak jadi apa? Yang jadi bergaduh ni, yang jadi semakin bersemangat. Pasal ramai-ramai keluar, oh kita ramai, kita boleh buat lagi. Akhirnya jadi apa pada kita? Bila tak ada sambutan, tak jadi apa, tak ada orang letih, kita balik minum kopi sudah. Tak jadi bergaduh, tak jadi perang. Selamatlah umat Islam. Tidak jadi macam Iraq. Bila Amerika turun, mereka bagi macam-macam bantuan pada Amerika. Bagi bantuan pada Amerika di Mosul. Bagi bantuan pada Amerika di Baghdad dan sebagainya. Amerika dengan begitu mudah berjaya menawan Iraq. Sedangkan kedudukan dan ketumbukan tentera Iraq berada pada kekuatan nombor 3 dan nombor 4 kekuatan tentera dalam dunia. Belakang Rusia dan China. Amerika, Rusia, China. 4 Iraq. Dengan tempoh begitu mudah Iraq berjaya ditawan. Sebab umat Islam dalam negara itu tolong Saddam, tolong George Bush. Tentera-tentera dia bagi bantuan. Orang-orang ramai bagi bantuan. Malah Saddam Hussein bersembunyi dalam lubang terowong bawah tanah itu pun orang kanan dia yang bagi tahu. Konon-kononnya nak buang satu kerajaan yang zalim. Sekarang jadi apa? Sebab itu Allah bagi pada Iraq supaya umat Islam tengok. Kamu ambil orang kafir, kamu pakat dengan orang kafir untuk tentang umat Islam. Sekarang umat kafir yang lebih berkuasa daripada kamu, kamu hanya jadi pak turut dan kamu tak boleh angkat pun kepala kamu. Tak boleh angkat tuan-tuan. Nuri Al-Maliki boleh angkat apa? Dia jadi nuri je lah. Nak tempah saja apa? Yang berkuasa penuh sekarang Amerika. Tak boleh buat apa.
Ini yang sayang yang tuan-tuan boleh rujuk di dalam Al-Quran surah Az-Zumar. Ya Allah Ta'ala sebut tentang kehinaan, kehinaan. Al-khizya fil hayati dunya. Kehinaan di atas dunia. Cuba kita tengok pada sejarah. Kehinaan, al-khizyun itu apa makna? Kehinaan. Kehinaan itu apa? Kehinaan itu maksudnya ialah bangsa yang besar. Bangsa yang besar dijajah oleh orang yang sedikit. Melaka, satu kerajaan yang besar, hanya ditawan oleh 14 buah kapal perang Portugis. Tunduk kerajaan Melaka. Kenapa tunduk kerajaan Melaka? Kerana perpecahan umat Islam di Melaka. Alfonso de Albuquerque datang dengan 14 ketumbukan kapal perang, berjaya mengalahkan. Malah ada orang-orang Melaka yang buka pintu kota Melaka untuk orang-orang Portugis masuk. Konon-kononnya nak menjatuhkan kerajaan Muzaffar Shah. Apa jadi pada Melaka? Apa jadi pada umat Islam? Dan apa jadi pada orang yang buka pintu masuk pada Portugis itu? Habis. Masjid-masjid di Melaka dijadikan sebagai kota-kota Portugis. Dibina gereja-gereja di tempat yang tak pernah dibina gereja di Melaka. Malah kubur-kubur pemerintah-pemerintah, sultan-sultan dan orang-orang Islam di Melaka dicabut tiang-tiang nisannya dan dijadikan pembinaan kota merentasi Melaka dipanggil apa masa. Dibina atas runtuhan masjid dan runtuhan kubur-kubur orang-orang Islam. Di mana kedudukan orang-orang yang membuka pintu kota Melaka? Mereka tidak ada sebarang suara di Melaka. Segala-galanya ditentukan oleh wazir-wazir Portugis. Dan yang paling menyedihkan ialah bermulanya kedudukan orang-orang Kristian di Melaka. Maka bukan setakat orang-orang Kristian yang dibawa daripada daripada Portugis saja yang duduk di Melaka, malah ada orang-orang anak-anak pribumi tempatan Melaka juga sudah terikut-ikut dengan keadaan Kristian bila dibina saja gereja-gereja St. Paul dan sebagainya di Melaka pada tahun 1511 itu. Kesannya apa? Ini yang Nabi sebut. Bila umat Islam sendiri yang angkat pedang lawan umat Islam sendiri, tongkang pecah, yang kenyang ialah you. Bila tongkang yang dihuni berperang dalam tongkang, dalam tongkang tu ada emas, dalam tongkang tu ada nasi, dalam tongkang tu ada makanan, ada wang, ada macam-macam. Atas tongkang itu orang-orang bergaduh, tumbang, jatuh, terjun sungai semua. Ikan you duk tunggu, ngap, ngap. Apa bergaduh lah? Kami nunggu masa apa jatuh. Sekarang umat Islam jatuh. Yang makan dan yang ambil kesempatan itulah you-you sekarang tuan-tuan. Pepatah-pepatah orang Melayu itu menyebutkan pada kita. Tetapi kita tidak pernah memikirkan pepatah itu. Kalau tak fikirkan pepatah tak apa lagi. Tapi hadis Nabi tidak dipikirkan, itu lebih mengecewakan. Baik. Sabda Nabi lagi, wa kunu ka bani Adam, dan hendaklah kamu jadi sekalian kamu seperti anak Adam yang bernama Habil, yang terkenal Qabil, yang jahat, yang baik Habil. Tapi ada orang buah nama anak dia Qabil, duduk naik kuda, patut buah nama Habil lah. Habil ni baik, yang jahat Qabil, yang bunuh saudara dia. Apabila datang orang-orang hendak membunuh kamu kerana sangka orang dan dituduhnya engkau orang fitnah dan sebagainya, maka hendaklah kamu memperbuat diri seperti Habil, memperbuat dirinya tak kala saudaranya hendak membunuhnya. Tuan-tuan tahu tak ketika Qabil dan Habil bergaduh kerana nak berebut perempuan? Habil ni tak kisah sangat, Qabil tu kisah sangat pasal perempuan bergaduh. Dahlah ditolak korbannya oleh Allah. Kemudian bila perah menungging pula, dapat perempuan yang lain yang dia tak nak. Yang dia nak dapat dekat Habil, yang dia tak nak kena ambil. Dia datang jumpa Habil, saudara dia, aku nak bunuh kamu, aku geram pada kamu. Apa jawab Habil? Jika kamu nak bunuh aku, maka aku tidak akan membunuh kamu. Kamu nak bunuh, bunuhlah. Aku takkan lawan kamu.
dan tidak akan aku lawan kamu bertikam, kerana aku takut akan Allah membunuh seorang Islam dengan jalan yang tidak diizinkan syarak, dan darahku itu boleh aku tuntut di hadapan Tuhan yang Maha Adil di hari kiamat. Maka dibunuhlah Habil dalam keadaan dia langsung tak melawan. Kamu nak bunuh aku, bunuhlah. Aku takkan lawan kamu. Sebab aku takut. Aku bunuh bukan kerana Allah. Maka dibunuhlah. Sebelum dia mati, dibunuh. Habil berkata kepada Qabil, aku akan tuntut darah aku dari kiamat di hadapan Tuhan. Bermula ini hadis hasan lagi gharib. Dan lagi sahih. Sampai tahap macam tu, tuan-tuan. Sampai nak bunuh pun, dia tak mau melawan. Itu yang Nabi suruh ajak. Kalau melibatkan sama-sama umat Islam. Kalau kita nak bergaduh pasal reta pusaka, bergaduh-gaduh. Kalau kita bergaduh dengan kak kita pasal rantai labuh, ambillah kak ni. Semua rantai kak nak. Rantai singkat pun kak nak. Rantai labuh pun kak nak. Padahal masa mak sakit, bukan mak, bukan kak bela mak. Saya bela mak. Kak nak juga rantai ni, ambil lah. Saya tak kisah. Janji kita tak putus silaturahim. Ambil lah kak ni. Tapi saya akan tuntut di hari kiamat. Boleh tak cakap macam tu? Saya tak boleh, ustaz. Ini hak saya. Mak saya yang bagi pada saya. Demi bukannya beli mak saya. Gaduh lah. Dah kamu nak sangat benda ni, ambil lah. Nak bergaduh buat apa? Hidup kita sangat singkat. Tengah tidur pun boleh mati. Apa sebab kita nak bergaduh putus silaturahim? Tengah main badminton pun boleh mati. Kita duk tiba-tiba mati, sempatkah kita minta maaf? Kita duk entam-entam, sempatkah kita minta maaf? Sebab itu tuan-tuan, sebelum kita mati ni, kalau boleh, kita bayangkan malam ni kita tidur, kita bayangkan malam ni kita mati. Biar mati kita malam ni, mati yang tidak busuk hati dengan orang, mati yang tidak buruk sangka dengan orang. Caranya apa? Malam nanti kita tidur, sebelum kita tidur, kita semayang witir 3 rakaat atau 1 rakaat. Habis semayang, kita tadah tangan, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku, ya Allah. Ampunkanlah dosa jiran-jiran kawan-kawan aku, ya Allah. Dan aku maafkan semua kesalahan mereka terhadap aku, ya Allah. Tidurlah tuan-tuan. Malam tu kalau tuan-tuan tidur pun okey dah. Mati tuan-tuan pun okey dah. Sebab tuan-tuan dah maafkan semua orang. Kalaulah kita boleh macam itu tuan-tuan, jantung takkan sakit kita. Tuan-tuan cuba pergi tanya IJN. Doktor-doktor di IJN. Last time dah bila pun, no? Tuan-tuan pergi tanya pakar-pakar jantung. Daripada 20 orang yang kena jantung, berapa ramai laki-laki, berapa ramai perempuan? Pergilah survey tengok. Siapa doktor ni? Mana doktor kita tu? Belakang tu. Duduk di hujung belakang. Dalam 20 laki-laki, berapa 20 pesakit jantung, yang kena jantung ni siapa? 15, 17 laki-laki. 3 aja perempuan. Nisbah sakit jantung pada setiap 20 orang, 17 laki-laki, 3 perempuan. Tentang tahu tak sebab apa laki-laki ramai sakit jantung? Pasal dia bengkak. Dia bengkak dalam hati. Tiap-tiap hari isteri beletek. Tu yang suami bukan jawab dia simpan. Rupanya simpan-simpan tu main sakit jantung, tuan-tuan. Kenapa orang perempuan tak sakit jantung? Sebab dia lepaskan tension dia. Abang ni pun lambat lah. Dia lepaskan. Sebab tu dia tak sakit. Jadi tuan-tuan akak-akak, kalau sayang pada suami takut sakit jantung, janganlah marah kat suami. Sian kat dia. Kita duk simpan saja. Kalau kita jawab, gaduh. Kalau kita jawab, gaduh. Kalau kita bertengkar juga, cerai. Sebab tu bila isteri kita meletih kat kita, kita diam. Apalah mama ni, kesian kat ayah. Ayah tengah makan pun mama meletih. Biarlah, dia ada mulut, kata bapa. Jadi suami ni rupanya dia bengkak. Duduk simpan. Pum, pecah. Tu ya jantung dia pecah. Jantung tersumbat lah apa lah. Wallahu'alam lah, betul tak betul? Baik, habis masalah itu, kita masuk masalah yang kedua. Okey, berapa nak habis ni, no? Dah habis lah kot. Baik, bab yang ke-33. Sikit je kita baca hadis Nabi. Bab maja'ah fi asyratis sa'ah
Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan tanda-tanda kiamat. Tuan-tuan, bermula daripada pelajaran ini, sampailah pelajaran-pelajaran akan datang, dia sudah membicarakan bab khusus tentang tanda-tanda kiamat. Yang kita duk baca selama ni tentang peristiwa-peristiwa selepas kematian Rasulullah. Bermula pada bab 33 ini, dia mula duk cerita dah tentang tanda-tanda kiamat. Baik, kita baca satu hadis Nabi. An Anas bin Malik annahu qala, أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم أحد حديثا بعدي أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويزهر الجهل ويفشو الزنا وتشرب الخمر ويكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. حديث حسن dan صحيح daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya katanya, aku akan ceritakan pada kamu, kata Anas, akan satu cerita yang aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak siapa pun diceritakan melainkan cerita ni aku seorang saja yang ambil, yang dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni, kata dia, aku seorang saja dengar. Berkenaan apa? Kata dia, Rasulullah bersabda bahawasanya daripada tanda-tanda kiamat ialah, yang pertama, yurfa'al ilmu, diangkat ilmu. Yang kedua, wa yazharal jahlu, dan akan zahir kejahilan. Wa yafsu az-zina, akan tersebar luas zina. Wa tushrabal khamru, arak banyak diminum. Wa yaksuran nisa, laki-laki perempuan menjadi banyak. Wa yaqil ar-rijal, sedikit lelaki. Hatta sehinggalah yakuna li khamsin, jadinya 50 imra'atan, perempuan, qayyimun wahidun, seorang laki-laki yang uruskan. Satu nisbah 50. Ini ada 5-6 tanda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kiamat. Yang pertama, ilmu terangkat. Ilmu terangkat. Tadi saya dengar soal jawab dalam radio tadi. Satu perempuan telefon, dia kata, "Ustaz, nak tanya, lembu korban ni bagi orang yang buat lembu korban, buat korban ni, betul ke dia kena makan 3 hari je lembu tu?" Soalan macam ni pun ditanya lagi. Yang tanya tu pada mufti. Patut soalan macam ni tanya pada cikgu tadika pun boleh jawab. Tanya pada Tok Siok pun boleh jawab. Punya tak retinya tuan-tuan. Hang buat daging korban ke, hang sembelih korban ke, boleh makan daging tu selama mana daging tu masih elok? Balon lah. Inilah dapat daging korban 60 kilo. Nak habiskan 3 hari. Cirit tuan-tuan. Nak mampus. Selagi mana daging tu elok, makanlah labu. Ni cerita apa ni? Labu labi kan? Kan bila suap, bila isteri Haji Bakhil mati tu, tak nak, tak makan, tak lalu makan, duk menangis. Ayam ketul segolek tu tak makan Haji Bakhil. Manisah pun tak makan, Haji Bakhil pun tak makan. Labu tanya, "Ni tu Haji, siapa nak makan ni tu Haji?" "Kau makanlah labu," kata dia. Tengah-tengah malam baru lapar. Keluar pergi dapur pula, tak ada apa lah, tinggal rangka je. "Apa kamu makan labu?" "Ha, sudah." Turun. Turun pula. Itu baru 2 hari isteri mati. Habis 40 hari seluar pendek tuan-tuan. Sebab tu jaga-jagalah kau, oi. Kereta baru. Wah-wah, ayah ni sejak 2-3 hari ni Manisa tengok dah lain macam, seluar pendek lagi, kata anak. Kan Haji Bakir jawab apa? "Bukankah kita nak pergi piknik?" kata dia.
Tak pada dengan Tuan Haji, seluar pendek saja. Baik, kita tengok lagi huraian dia, tuan-tuan. Ini banyak hadis ni, ketahuilah wahai saudaraku. Alamat kiamat ini amat banyak. Ada yang besar, ada yang kecil-kecil. Nabi sebut lama dah tentang kiamat kecil-kecil. Semua dah berlaku. Nabi kata di akhir zaman, yang kecil-kecil menelan yang besar-besar. Ular lidi menelan ular sawah. Itu tanda kiamat. Sudah berlaku. Satu bank yang besar bagi pinjam pada bank yang kecil. Lama-lama bank yang kecil menelan bank yang besar. Langsung bank besar pun tak ada. Lingkup terus. Heran tuan-tuan. Kan itu tanda-tanda kiamat. Yang kecil menelan yang besar. Sudah berlaku lah. Sebab itu saya katakan banyak kali, hadis tentang tanda-tanda kiamat kecil, semua sudah berlaku. Baik, yang pertama, terangkat ilmu dan maknanya. Adalah makna terangkat ilmu ialah habis hilang ilmu syarah. Tiada siapa tahu dan tiada siapa ingat. Kita ingatkan bila dia pakai serban di kepala, jubah membalut badan, ilmunya tera. Rupa-rupanya tak reti, suruh baca Quran tak pandai. Sebab tu tuan-tuan agak-agak tak reti baca Quran, jangan duk pakai serban jubah, orang tolak jadi imam tak pasal. Kita ni kadang-kadang semangat tapi ilmu kosong. Semangat tinggi, orang serban serban, orang jubah jubah. Bila suruh baca ayat kursi, merapu baca. Bila suruh baca Fatihah, merapu baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jahil. Tak reti tuan-tuan. Sebab tu berhati-hati sekarang. Luaran tidak mencerminkan dalaman. Ada orang semayang pakai t-shirt je. Semayang pakai seluar jin. Kita kata bodoh. Dia tu mesti mak roh. Tak pun mak rempit. Tak pun mak jiwang. Tengok-tengok hafal Quran. Kita tengok dia pakai jubah, pakai serban. Ekor ni sampai ke pinggang ekor serban. Kita kata dia ni mesti hafal Quran. Rupa-rupanya Quran kul huwallah pun tak ingat. Yang hafal Quran tak nampak ciri-ciri hafal Quran. Yang tak hafal Quran mengalahkan hafiz. Serban putih, tengah ni merah, ada terbus pula. Oi. Ini Tok Syekh ni. Sekarang tak boleh jadi dah tuan-tuan. Dulu-dulu betul kita sebut Tok Syekh. Sekarang tak boleh lah. Ya, banyak yang jadi haru biru dah sekarang. Dia kata, kenapa ilmu ni hilang? Yang pertama, kerana mati segala orang yang menanggung ilmu. Ulama kita mati. Datuk Ishaq Baharu mati. Siapa nak ganti dia? Siapa boleh ganti? Ni, pengarang kitab ni mati. Siapa boleh ganti? Siapa yang boleh ganti ni 22 jilid dia karang kitab macam ni? Saya tak boleh lah. Saya bukan ulama, saya cikgu ya. Dia boleh buat. Sahabat saya baru balik daripada Saigon. Dia naik bas daripada Thailand. Naik Kamboja, Laos sampai ke Vietnam, bas dua tingkat. Punya berani punya orang. Saya kata kalau saya tak pergi dah jirik, naik bas terbang boleh gagah lah. Ni naik bas ni, berjalan sana, berjalan sini. Dia kata, ustaz, semalam saya jumpa dia. Dia pergi ke Saigon, ada 15 masjid di Saigon. 15 masjid. Satu masjid dia pergi, semayang-semayang apa semua, makan di situ, jumpa dengan satu tu imam 84 tahun. Dia boleh baca kitab Bahrul Mazi. Cakap Melayu, fasih, ngajak, dan semua nama-nama kitab dia tahu. Dan dia kata dia pun duk baca kitab Bahrul Mazi lagi. Bayangkan tuan-tuan, kitab kita ni. Orang Kemensah tak nak baca, orang Saigon baca. Padahal dia pun makan Saigon je. Kita ni makan macam-macam tak mau mengaji. Dia ni punya susah. Tuan-tuan pergi ke Uzbekistan. Pergi ke Uzbekistan. Dulu mana kita tahu negeri Tantan ni? Tuan-tuan tahu? Kita tak tahu.
Yang kita tahu masa cerita tiga Abdul. Bila P. Ramli Abdul Wahab, dia tunjukkan kekayaan Sidik Segaraga Ismet Ulam Raja di luar negeri. Dia tengok sijil-sijil saham tu. Gohit Gustan, Turkmenistan, semua dia tengok. Tantan, Tanjung Rambutan. Kita hanya tahu macam itu aja. Sebab Soviet Union pada masa itu kontrol negara-negara ini. Habis negara-negara Islam ni dia jajak. Tak nampak Islam. Padahal Imam Bukhari daripada sana, Imam Imam Nawawi daripada sana, imam-imam yang besar-besar ni tuan-tuan, semua daripada sana. Imam Nawawi daripada Syria lah ni, imam-imam Tirmizi dan sebagainya ni. Tapi bila Soviet Union menjajah negara-negara Islam, dia tutup habis. Tak nampak ada Islam. Bila berpecah Soviet Union, baru kita tahu rupanya di Soviet Union itu ada negara-negara Islam. Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Smustan. Tentu bayar tak? Kyrgyzstan. Kita nak semua pun tak erti. Semua tan. Tuan-tuan yang mana dah pergi Uzbekistan, cuba tuan-tuan tengok di Uzbekistan macam mana orang komunis menukarkan masjid menjadi panggung wayang. Komunis menukarkan masjid menjadi gerai, muzium. Dan Al-Quran ini tak boleh disimpan di rumah orang-orang Islam. Dan kalau jumpa saja orang yang simpan Quran, dihukum gantung. Kalau siapa yang pergi mengaji baca Quran, dihukum gantung. Subhanallah. Asyak tuan-tuan. Komunis buat. Kita sekarang siapa yang gantung tuan-tuan baca Quran? Tak ada siapa pun hukum gantung. Tapi Quran kita tak peduli pun. Tafsir tak baca, huraian tak baca, apa pun tak baca. Yang dia baca surah Yasin tiap-tiap malam Jumaat. Tolak segala majlis tafsir. Kemal nak baca Yasin saja. Kemal tak nak baca surah lain gitu dia. Mengaji tafsir pun tak mau. Depa tuan-tuan sampai kena gantung hanya semata-mata nak mengaji Quran. Ulama-ulama mati habis dibunuh. Siapa punya kerja ni? Komunis. Tu yang pergi tanya pada satu makji pada malam apa? Malam perarakan kereta berhias di dataran Merdeka dulu ni, buat siaran langsung. Makji mai pada mana? Kodiam kata dah. Dia tak ingat siaran langsung tu. Makji datang daripada mana ni makji? Makji mai pada Kodiam, anak-anak lah mai, orang mai tengok kata berhias ni, alhamdulillah lah. Jadi apa perasaan makcik boleh datang ni? Seronok lah tengok kan, semua kita aman, semua boleh berjalan, semua elok, alhamdulillah lah, seronok lah. Jadi sekarang ni gambar makcik ni seluruh Malaysia boleh tengok. Di kampung makcik pun boleh tengok gambar makcik ni. Zaman era komunikasi yang canggih ni. Jadi apa perasaan makcik sekarang ni bila tengok sekarang kita dah aman, komunikasi kita canggih, teknologi kita canggih selepas merdeka ni makcik? Makcik rasa seronok lah, pasal zaman makcik dulu komunis tak kasih. Lah komunis dah kasih lah, tu nama ada komunikasi. Masalah tu takkan nak cut kot siaran langsung ni. Dia faham komunikasi tu komunis kasih dah dia. Dulu komunis tak kasih, ha mampui. Oh masalah juga tuan-tuan. Kita pergi tanya ke orang tak faham, dia jawab cara tak faham. Baiklah makcik, terima kasih lah. Itulah makcik pada kodiang tuan-tuan. Tak kesian ke tuan-tuan? Dia pun satu masalah juga. Kita pergi bercakap bahasa hak canggih dekat orang kampung, jawapan dia pun canggih lah. Baik. Itu pun termasuk juga ilmu yang hilang tu. Baik, kemudian. Maka rupa kelakuannya, hilang ilmu itu bukannya dihilangkan dan dilenyapkan akan dia daripada dada orang alim. Bahkan hilangnya dengan sebab mati orang alim. Tak ada siapa ganti. Bila mati satu bapa, anak tak boleh ganti. Mati satu tok guru, anak tak boleh ganti. Berapa banyak anak-anak murid dia yang boleh ganti tok guru? Kita tak ambil kisah tentang kepupusan ulama.
kita sekarang menghidupkan banyak artis, buat reality program sana, reality program sini, marim sini, akademi sana, akademi, membanyakkan artis tapi membanyakkan ulama. Berapa banyak mak bapak yang targetkan anak dia jadi ulama yang besar? Apa cita-cita abang untuk anak-anak abang? Cita-cita saya untuk dia jadi... Berapa ramai yang sebut ulama? Sebab apa dia beranggapan? Dia kata ulama tak boleh cari makan. Ulama tak glamour. Ulama tak seronok. Dia lebih seronok anak dia jadi penyanyi, anak dia jadi hiburan, penghibur dan sebagainya. Sedangkan dalam Islam, tak salah tuan-tuan anak tuan-tuan jadi engineer, doktor, lawyer, silakan. Tapi yang paling pentingnya ialah pemahaman Islam. Kita ada dua, satu pelajaran, satu pendidikan. Pelajaran, belajarlah 2 campur 2 4. Itu pelajaran. Satu lagi dipanggil pendidikan. Pendidikan ini lebih menjurus kepada adab, akhlak, kepahaman Islam. Sekarang kita hanya tumpukan pelajaran. Belajar ya, tapi akhlak? Akhlak macam mana? Kepandaian dia tentang Islam, pemahaman dia tentang agama, seolah-olah dia tak reti agama. Seolah-olah dia bukan Islam. Baik, kemudian. Dan sebelum mati orang alim, kurang orang yang mengambil ilmunya. Saya ni tuan-tuan, duk fikir-fikir-fikir. Dulu-dulu, tok saya ni, tok guru. Malam-malam ni, orang mari mengadap dia di rumah. Ramai, setiap malam. Sebab tu, yang mana main mengadap dia, malam-malam, sekarang jadi imam, naik qadi, ustaz. Dia pun bukan setakat mengaji di masjid. Dia pun main ke rumah. Main tadah kitab, tanya betul-betul ni. Faham betul-betul ni. Masa tu saya kecil, umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, duk teringat muda-muda. Jadi sekarang ni tuan-tuan, kesan daripada duk tadah kitab talaqqi musyafahah, duk berguru macam itu, yang mana duk mengaji dengan dia, ada yang duduk di Mekah, ada yang jadi ustaz, ada yang duk bawa orang buat haji umrah, ada yang duk mengajar, ada jadi imam, ada jadi bilal, semua jadi elok. Sekarang cuba tuan-tuan perhati, berapa ramai yang pitadah kitab mengadap betul-betul di rumah tok guru. Betul tuan-tuan mengaji macam di masjid ni, betul. Tapi tuan-tuan tak boleh mengadap betul-betul, nak tanya daripada hati ke hati, nak dapat betul-betul jawapan yang betul-betul punya, tak dapat. Sebab tu kalau ada tok-tok guru di sini, tuan-tuan kena pi bertandang di rumah dia, bertenggek di rumah dia, menetap dia, mengaji dengan dia betul-betul, daripada satu-satu baca. Macam sekarang ni saya yang baca, tuan-tuan dengar. Kalau mengadap dengan tok guru, dia suruh kita baca. Ha, baca. Ha, tulung hurai. Tu yang jadi anak murid tu. Saya mengaji dengan arwah tok guru saya. Dia baca sikit ni. Ha, entah. Ikra. Ha, syarah. Hui. Dia bukan buat apa. Dia masuk kelas, entah. Ha, entah. Ya Allah. Oh, sudah tuan-tuan. Itulah masuk baca. Kan dia tepuk. Ha, baru dia urai. Oh, macam tu baru betul. Talaqqi. Ngaji. Sekarang ni, saya nak suruh sama baca. Nak suruh dengan abang. Kan? Kitab dia tak bawa. Saya nak sebut pada tuan-tuan. Nak bagi ilmu sampai ni apa? Ada tiga kan? Allah sebut dalam Quran, nak sampai ilmu ni apa? Allama bil qalam. Mengajar hendaklah dengan pen. Nak dapat ilmu mesti ada pen. Tulis cantik-cantik mesti dapat. Bukan saya kata, Allah kata, allama bil qalam. Yang kedua, supaya tidak lupa. Masa nak turun mengaji tadi, sanuqri'uka fala tansa. Masa nak duduk mengaji tadi, sanuqri'uka fala tansa. Nak turun sekali lagi, sanuqri'uka fala tansa. InsyaAllah tuan-tuan tak lupa. Yang ketiga, tuan-tuan kena baca 7 atau 3 kali.
7 atau 3 kali. Kalau boleh 3 kali. Malam ni bab apa? Tuan-tuan baca dah 3 kali sebelum datang. Sekali tuan-tuan baca dengan tok guru, balik rumah sat lagi tuan-tuan ulang 3 kali. 7 kali tuan-tuan ulang, insya-Allah kepala tuan-tuan ni sarak dengan ilmu. Itulah tips tuan-tuan untuk tuan-tuan ingat pelajaran. Yang pertama Allah sebut allama bil qalam. Yang kedua amalkan selalu doa ataupun ayat Quran sanuqri'uka fala tansa. Kelak kami akan bacakan pada kamu maka kamu tidak akan lupa, Allah sebut. Yang ketiga 7 kali baca sebelum belajar. Yang mana ada kitab 3 kali sebelum turun. Tuan-tuan sampai di bawah duduk dalam kereta pukul 6.45, lagi 20 minit masuk waktu, tuan-tuan baca 3 kali. Masuk dalam kelas, sekali baca. Balik rumah sebelum tidur, 3 kali ulang. InsyaAllah tuan-tuan, tuan-tuan boleh ingat sampai bila-bila. Ini petua. Petua untuk ingat. Bagi tuan-tuan yang nak anak-anak tuan-tuan nak hafal Quran. Bagi tuan-tuan yang nak hafal Quran. Dulu muda-muda tak boleh hafal. Lah dah tua-tua ni dah lapang sikit dah. Bolehlah hafal Quran. Mula-mula nak hafal tu apa? Anak kita ni selalu mengadu. Saya ni lupa pak ai. Saya ni tak peringat lah pak ai. Benak nak masuk. Payah pak ai. Tuan-tuan ambil apa? Suratul Fatihah 70 kali. Caranya apa? Setiap hari ambil sebotol air. 2-3 botol pun tak apa. 2 timba pun tak apa. Satu hari 70 kali baca Al-Fatihah. Dibuat selama seminggu. Dan tuan-tuan bagi minum. Sama ada tuan-tuan minum atau anak tuan-tuan minum. InsyaAllah anak kita akan jadi terang hati. 70 kali Al-Fatihah setiap hari. Dibuat selama seminggu. Ini tentang anak-anak kita yang nak belajar ni. Supaya mudah ingat. Supaya senang masuk pelajaran. Baca elok-elok. Duduk menghadap kiblat. Ada air semayang. Tajwid elok-elok. 70 kali. Al-Fatihah. Baca sampai habis lah. Jangan Al-Fatihah. 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 Bukan. Yang tu 100 kali pun tak jadi. 70 kali Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai habis. Tapi masalah kita ni kita tak, kita kurang semangat. Seminggu kita buat, lepas tu doa. Jangan macam tu, kena jadikan amalan. Macam pak cik yang hak di Sungai Petani ke di Kuala Terengganu ke yang pencuri masuk dalam kedai dia tak jumpa pintu keluar. Terengganu. 2-3 hari pergi masuk dalam kedai, kawan balik kampung, cuti raya. Pencuri masuk dalam kedai, kebulung dalam kedai. Minum tak boleh, makan tak boleh. Dia kata blank semua. Blank habis, gelap gelita, kosong tak nampak apa. Padahal duduk dalam kedai runcit, biskut Mary ada. Biskut lengah pun ada, air menera berlambak. Tak jumpa. Subhanallah. Kalaulah dia pergi umrah tuan-tuan, mampu lama dah budak tu. Kalaulah hamba Allah tu pergi haji, tokek kedai tu pergi 60 hari pergi buat haji, 40 hari tu, mati tuan-tuan. Nasib baik balik kampung saja. Bila wartawan tanya pada dia, petua apa? Apa pakai? Pendinding apa? Dia kata, tak. Dia cuma amalkan bismillah tiap-tiap hari. Tadi saya buka satu kitab tentang kelebihan bismillah. Saja-saja saya nak main pagi tadi sementara duk tunggu sahabat saya nak pergi Kuala Kangsar pagi tadi. Saya buka satu kitab tentang kelebihan bismillah saja. Bismillah dengan alhamdulillah. Bismillah tu dia kata kalau sambung dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah tu sambung dengan alham. Ataupun baca bismillah saja 1000 kali setiap hari atau dalam seminggu, Allah tolong rumah kita, rumah kita ni jadi pagar. Orang keluar tak boleh dengan bismillah saja. Tapi kita tak yakin, kita lebih yakin grill.
Tak apa ustaz. Jaga gurga, kurka dah ada ustaz. Tak apa ustaz. Anjing pun saya bela ustaz. Dia tak tahu anjing tu lagi senang orang bagi mampu. Dia letak jarum buah lentelok. Dia lempur anjing. Anjing makan. Kak sangkut jarum. Mati anjing. Sebab tu sebaik-baik penjaga ialah Allah. Wa kafa billahi waliya. Allah sebaik-baik penjaga. Bismillah saja. Kita paga rumah kita dengan nama Allah. Mana lebih besar? Allah ke anjing? Allah ke grill? Tapi kita tak mau jadi amalan. Saya sebut malam ni 1,000 kali. 1,000 kali seminggu. Bukannya jenuh 1,000 kali seminggu. Tak susah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sehari 100. Hari terakhir buat lagi 400. Cukuplah seminggu. 1,000. InsyaAllah Tuhan pagar rumah kita. Tuhan jaga tuan-tuan. Ini bukti yang berlaku pada pakcik yang menega di Terengganu. Perompak tak boleh cari jalan keluar. Malah tak nampak barang-barang makan dalam kedai. Ini khasiat-khasiat yang kita lupakan tentang kelebihan-kelebihan. Sebab ilmu tak ada. Apa makna kitab kalau tidak ada ilmu untuk membacanya? Begitu juga dengan masjid. Kalau masjid itu ada tuan-tuan diamalkan barakahnya. Dia nak curi kapet, dia nak curi tongkat masjid pun dia tak boleh cari jalan keluar. Yang ini berlaku di bahagian Datuk. Dia curi M ni. Dah ada dah dua-dua belah M ni. Nak curi nak bawa balik ni. Pintu tak keluar, tak boleh jumpa. Pintu keluar. Tolak sana tingkap, tolak sini batu, tolak sini dinding. Mana pintu ni? Lah-lah sampai ke subuh tidur tuan-tuan. Bila Tok Siak datang pagi-pagi tengok dia dengan MM plus semuanya ada. Amplifier semua ada. Kamu nak buat apa yang boleh payah ni? Kata dia. Kepayah kamu kan? Ampun pakcik. Ampun pakcik. Saya nak keluar. Saya tak boleh keluar. Subhanallah. Berkatnya tuan-tuan. Allah tutup bagi gelap. Sebab tu mesti ada ilmu. Macam di Malim Nawar dulu-dulu. Zaman Jepun. Nak masuk ke situ tak boleh Jepun. Nampak lautan yang sangat luas. Jeneral dia kata berenang, pakat berenang semua ni, laut sungai luas ni. Orang kampung tengok Jepun-Jepun tu berenang atas darat. Padahal bukan laut. Daratan dia bodoh berenang. Bila nak sampai? Lama-lama tak jejak di Malim Nawar tuan-tuan. Dengan satu orang serba kuning pakai. Piah je hitam. Tapi bagus juga main dengar ceramah. Tapi saya tengok dia baju kuning, kain kuning, saya kata lain macam dah dia ni. Betul eh? Dia main-main jumpa, dia kata ustaz, saya ni ada pendamping. Satu daripada Jawa, satu daripada Siam. Yang daripada Jawa panggil saya tuanku. Yang daripada Siam panggil saya putra. Oh sudah. Tu yang saya pakai baju kuning ni sebab dia saya tuanku. Oh sudah, dia kata ni. Lepas tu abang jadi apa? Saya berubah apa pun boleh. Kalau ada partner saya lagi kuat. Tapi sekarang saya tak boleh ngubat. Saya tanya pak saya apa? Pak saya depa pergi buat haji. Siapa yang pergi buat haji tu? Itulah khadam-khadam saya buat haji. Sekarang tengah melontar jemrah, kata dia. Rupanya jin yang duk kawan dengan dia buat haji tuan-tuan. Dia tak buat haji juga, jin buat haji dulu. Allah, ilmu macam ni tak payahlah tuan-tuan. Menyusahkan kita syirik dengan Tuhan. Syirik dengan Allah. Yang ni banyak orang minat. Ilmu hak betul-betul, kita tak minat. Dia kata kita tak mengambil ilmunya. Sebagaimana zaman kita ini. Banyak kurangnya orang-orang alim. Kerana tiap-tiap orang yang menuntut ilmu syarak, daripada setahun ke setahun berkurangan. Dan dituntutnya tidak sampai seperti ulama dahulu. Kita mengaji sekarang dengan ekon. Selesa, yamat. Makan tu sebelum maghrib dah siap tu. Orang dulu mengajinya lah. Makan belum tentu dapat. Tidur atas nyok. Tidur atas buah kelapa. Bila bergolek buah kelapa jatuh, jaga balik, hapai balik. Kita tidur atas empuk punya bantai. Tak jaga-jaga lah. Kita mengaji juga tapi beza. Tok guru dulu pergi mengajar ni tuan-tuan ni. Pengarang kitab ni. Ni. Idris Al-Marbawi ni tuan-tuan. Dia mengaji di Pondok Kelantan. Tok kenalin. Daripada Lubuk Merbau pergi ke Kelantan berjalan kaki.
Nak mengaji ni berjalan kaki tuan-tuan. Bukan naik bas ekspres. Cepat ekspres, laju ekspres. Orang duk tanya ustaz, apa yang jadi ni? Bas ekspres jatuh gaung lah, terbalik lah, apalah. Cuba tengok nama ekspres tu apa. Semuanya cepat, laju, derah, derah ekspres. Memang derah lah. Cuba tukar nama bas tu, lambat ekspres, sopan santun ekspres. InsyaAllah baik. Nama tu mempengaruhi. Maju ekspres apa bala semua, tukar nama lain, sopan santun ekspres, sopan sopian ekspres umpamanya. Serupalah orang tanya saya, ustaz, bulan sepak ni tak habis-habis bergaduh sepak ustaz. Kawan tak bayar ke WSP, bertumbuk, bergaduh, hambat repri. Cuba tengok nama pasukan. Nama pasukan semua nama binatang. Harimau kumbang. Itu macam mana? Nama pasukan seladang tak pergi rempuh orang. Nama pasukan ni pun boya, bujang senang, kerja nak faham orang. Tak jadi panggil macam itu. Tukar nama lain yang lebih baik lagi. Harum, kumpulan harum. Tak, pasukan apa kah yang elok-elok. Barulah kita baik, pasukan budi pekerti. Ini tidak, nama pun ganas-ganas. Si jengking, uyuh. Sebab itu dia, kita sekarang ni nak bawa ke mana sebenarnya kita ni? Baik, dia pergi ke Kelantan mengaji di pondok di Tok Kenali ni. Balik daripada Tok Kenali, nak balik ke Lubuk Merbau di Taiping, di Kuala Kangsar tu. Dia singgah di satu kampung jadi imam, ambil upah sana, ambil upah sini. Mengajar di pondok tu, singgah di kampung sini, singgah di sini. Paksa apa? Paksa nak cari makan. Sementara nak bawa bekal, nak balik ke Perak. Lepas tu baru dia pergi tu. Pergi duduk di Mesir, pergi duduk di sana. Subhanallah. Macam mana tuan-tuan dia tak boleh tulis kitab macam ini? Sebab tu barakah. Kita dapat baca, kita patut bangga orang Malaysia boleh tulis kitab macam ini. Ada 22 jilid tinggi tu. Tuan-tuan baca kitab dia pun puas. Saya ambil kitab Fathul Bari, saya ambil kitab Bahrul Mazi, kitab yang berjilid-jilid. Saya baca Fathul Bari, saya tak puas nak faham, saya tak ketepisan. Saya ambil juga Bahrul Mazi, sebab saya lebih dekat dengan jiwa kita. Ni Allah turunkan barakah pada dia. Ketika dia mula-mula dapat tokoh Ma'al Hijrah, orang pujuk dia. Orang pujuk dia daripada Mesir, suruh balik. Pasal kerajaan Malaysia nak bagi anugerah tokoh Ma'al Hijrah yang pertama. Tuan-tuan ingat secara langsung masa itu di pusat Islam. Tua lah masa itu. Tak nak balik, dia kata dia tulis bukan untuk anugerah, dia tulis untuk umat Melayu. Supaya orang Melayu kenal agama dia. Dia tulis kitab Kamus Al-Marbawi. Sampai sekarang kita duduk baca lagi. Orang yang mengaji sekolah Arab mesti beli kitab Kamus Al-Marbawi. Dia punya kitab. Bila orang panggil dia terima anugerah, dia tak ambil pun duit tu. Dia pulang balik. Orang suruh buat ucapan pun, dia tak membuat ucapan. Suruh buat ucapan. Nak ucap terima kasih ke apa-apa tak. Dia kata ma'araf tu. Saya tak tahu. Ma'araf tu, saya tak tahu bercakap. Ilmu punya banyak ni tuan-tuan, dia kata saya tak tahu bercakap. Kita ni punya tak ada ilmu bercakap ni ke, ya Allah. Sampai orang suruh berhenti. Dia ni ilmu punya banyak. Orang bisik juga, Syekh nak dengar suara jadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah habis. Itu ucapan dia tuan-tuan. Subhanallah. Saya dah bagi salam belum? Kira habis dah. Dah salam tadi dah? Dah dah. 9:30 ni habis dah. Jadi tuan-tuan, itulah bandingan ulama. Nak banding dengan kita.
dia tak ada universiti apa, dia tak ada pun apa profesor ke apa, doktor PhD ke falsafah apa pun tak ada. Dia tulis kitab punya banyak. Kita sekarang ni doktor PhD, kitab apa kita tulis? Tesis kita tu pun kita cedok yang mereka punya, kutip kawan ni, kutip kawan ni, buat tesis kita, dapat doktor. Mereka ni kutip tak mana? Tafsir dia, tuan-tuan nak jumpa tak tafsir Al-Marbawi? Tafsir dia pun ada, cuma tak dan habis macam tafsir Nurul Ihsan. InsyaAllah bila-bila ada masa kita baca lagi tentang pengarang kitab ni. Sebab tu tuan-tuan yang mana lapang-lapang, pergilah ziarah kubur dia di Lubuk Merbau, di dekat dengan Kuala Kangsar. Turun tol Kuala Kangsar, terus je. Tak usah balik, tak usah belok ke kanan. Ke kanan tu balik ke Kuala. Tuan-tuan terus nak pergi ke Lenggong sampai Pekan, Lubuk Merbau, belah kiri. Ada masjid dia di situ, Masjid Al-Marbawi. Ada sekolah Al-Marbawi. Di situlah ada makam dia, ada kubur dia. Kalau tuan-tuan nak pergi ke Geri ke, nak pergi Kelantan ke, saja-saja nak pergi melawat, singgah-singgahlah. Sedekahlah Al-Fatihah pada dia. Mudah-mudahan ilmu yang kita belajar daripada kitab yang dia tulis ni memberi syafaat kepada kita di hari kiamat, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, kita jumpa pagi besok. Pagi besok kuliah kita di sini bertajuk Fiqah, iaitu Al-Mu'inul Mubin dan kitab Muhimah fil Almil Hadis. Besok kitab Tauhid kita cuti. Kita baca dua kitab saja. Sebab kita nak habis awal, saya nak balik ke Taiping besok pada Batu Kurau Maghrib, dan selepas Isyak saya ada forum di Taiping. Dan pagi besok kuliah subuh di apa, di mana? AU4, insyaAllah. Baik, saya rasa sekadar itu saja. Bagi tuan-tuan yang nak buku perubatan, doa-doa tuan-tuan boleh dapatkan di bawah. Saya dah bawa buku perubatan dan Habatus Saudak untuk tuan-tuan. Jadi tentang amalah 25, doa-doa yang diamalkan oleh para wali. Dan saya ulang balik, doa yang saya sebutkan tadi untuk mengelakkan nyamuk, setan dan sebagainya, doa itu saya akan bagi pagi besok. Jadi tuan-tuan datang untuk ambil doa itu, dan sama-sama lagi sekali kita akan baca pagi besok, insyaAllah.